Halo, halo. Nggak boleh belajar. Tes tes masuk Pak, hadir Pak, suara bisa diterima dengan jelas? Jelas Pak, jelas Pak, jelas. Ini PI doang ada? PI doang nih? PF, PF ini. Gimana sih cara share? Sudah cukup banyak ya rekan-rekan mahasiswa yang hadir. Bisa kita mulai saja karena waktunya sudah over nih, sudah 19.04. Iya Pak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Kita berjumpa di malam hari ini di perkuliahan Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ini pertemuan pertama kita ya. Bapak, mungkin nanti ada hal-hal yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Ya, cukup. Sebelumnya saya akan presensi dulu sambil saya nanti mengenal teman-teman mahasiswa. Sebelumnya mungkin kita perlu sepakati karena kita ini kuliah online ya. Yang pertama mungkin kalau misalkan tidak sedang berbicara itu tolong mic-nya dimatikan. Kemudian nanti kalau ingin berbicara atau menyampaikan sesuatu bisa raise hand, kemudian nanti saya akan persilahkan biar suaranya enggak campur baur ya. Kalau campur baur nanti kita sendiri yang akan terganggu. Gitu ya teman-teman. Mungkin videonya bisa diaktifkan biar saya bisa tahu teman-teman semua. Oke. Ya, saya mulai presensi dulu. Nanti yang di saya presensi bisa mic-nya bisa diaktifkan. Abdul Rahman Zauhari. Abdul Rahman Zauhari. Oh, belum. Abdul Rahman Hakim. Abdul Rahman Hakim, belum. Hadir, Pak. Oh, hadir. Suaranya berisik banget ya, Mas Abdul Rahman. Mic-nya lagi error, Pak. Oh, mana coba lihat Mas Abdul Rahman yang mana? Kameranya nggak kurang jelas. Oh ya, mic-nya nggak bisa buat ini buat berbicara. Bisa Pak, bisa. Oke. Ini Mas Abdul Rahman kegiatan apa sekarang? Kerja juga? Belum Pak, belum. Oh, baru lulus sekolah? Lulus 2018. Tinggalnya di mana sekarang? Pasar Kemis Pak. Pasar Kemis. Oke, Mas. Oke, bisa dimatikan dulu. Bernaman Hakim. Acep Taufik Hidayat. Acep Taufik Hidayat. Belum. Adam Kurnia. Ali Torik Fatoni. Andre Kurniawan. Hadir, Pak. Oh, Mas Andre hadir. Hadir, Pak. Oke, Mas Andre. Tinggal di mana, Mas Andre? Dari Bekasi, Pak, saya. Oh, Bekasi. Kegiatan hari-hari? Wira swasta aja, Pak. Oh, di bidang apa? Kuliner dan fashion, Pak.
Oh, kuliner dan fashion, oke. Okay. Iya. Salam kenal, Pak. Ya, salam kenal. Ini kebanyakan mungkin ada beberapa teman-teman yang fresh graduate, ada juga mungkin yang sudah bekerja ya. Oh, saya udah kuliah juga, Pak, udah lulus. Ini ngambil lagi, Pak. Oh, udah lulus. Dulu iya. Jurusan apa, Mas Andre? Manajemen, Pak. Oh, manajemen. Okay. Manajemen. Mungkin. Pengen refreshing, Pak. Mengenai IT, pengen belajar, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Ardian Ibnu Darmawan. Ardian Ibnu Darmawan. Belum hadir. Ardiansah. Hadir, Pak. Oke. Okay. Mas Ardiansah. Ini tinggal di mana? Di? Suaranya nggak jelas ya? Colokan headsetnya, Mas. Tinggalnya di Sumsel. Oh, tinggalnya di Sumsel, Sumatera Selatan ya? Iya. Oh. Iya, Pak. Kegiatan hari-hari? Oh, ini, Pak, nanam. Oh, tani. Oke. Okay. Mas Ardiansah. Berarti tinggalnya di Sumsel ya sekarang ya? Domisilinya ya? Iya, Pak. Iya. Saya lanjut. Desi Prilestari Maulani. Hadir, Pak. Hadir, oke. Okay. Mbak Desi, tinggal di mana? Di Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Berarti dekat kampus ya? Iya, lumayan dekat, Pak. Kegiatan hari-hari apa? Bekerja? Bekerja, Pak. Iya, bekerja. Di bidang? Di Dinas Kominfo, Pak. Oh, Kominfo. Kominfo Tangerang Selatan. Iya. Oh. Bareng sama Mas Ibnu dan kawan-kawan. Oh iya, kebetulan satu ruangan, Pak. Oh, satu ruangan. Salam dari saya. Iya, nanti sampai. Desri Rahmawati. Desri Rahmawati. Belum hadir. Edi Rasidi. Loh. Habibi. Loh. Harsono. Ya, hadir, Pak. Habibi, Pak. Oh, Habibi hadir. Mas Habibi tinggal di mana? Saya di Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Di Cikokol. Cikokol, oke. Okay. Kegiatan apa hari-harian? Bekerja? Kerja, Pak. Ya, oh, kerja. Di bidang? Di ini apa? Di industri otomotif. Otomotif. Ini seperti Mas Andre tadi atau baru kuliah sekarang? Baru kuliah sih, Pak. Ada basic di informatika? Belum. Basic saya STM malah. Oh, jadi TKJ. Benar-benar ya, benar-benar total belum tahu apa-apa, Pak. Ya, 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 oke. Habibi Harsono. Mas Harsono. Ada. Hedi Hermansah. Hedi Hermansah, belum. Hendra Syafrialdi. Mari, Pak. Hendra Syafrialdi, oke. Okay. Mas Hendra, tinggal di mana? Di Depok, Cinere. Oh, Cinere. Kegiatan hari-hari? Bis. Bekerja? Ada. Udah resign, Pak. Baru resign. Oh, dari bidang apa? Bidang layout buku, desain grafis.
Oh, grafis. Oke. Okay. Berarti bikin cover gitu ya? Iya, yeah, bikin cover, bikin layout buku. Iya, yeah, mungkin nanti apa? Kalau memang konsennya senang di grafis ya, bisa konsentrasinya nanti di yang bidang-bidang yang mendekati ke multimedia. Multimedia kan juga luas ya. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Luas untuk dipelajari. Hendra Saf, ini Mas Hendra tadi ya? Hendra, oke. Okay. Mas Hendra. Ita Krisnawati. Ada, Pak. Oke, okay, Mbak Ita. Yang mana ini? Apakah sudah? Oh, ya. Sudah, muncul. Mbak Ita, ini apa kegiatannya apa? Tinggal di mana? Saya tinggal di Jogja, Pak. Oh, Jogja. Jogjanya di mana? Bantul. Oh, Bantul. Sekarang kegiatannya apa, Mbak? Baru lulus kuliah? Gimana? Kuliah, Pak. Oh, kegiatan kuliah ini aja ya? Atau ada kuliah di tempat yang lain? Slow respon. Joni Kardiman. Hadir, Pak. Hadir, oke. Mas Joni, ya, tinggal Pak. Di mana Mas Joni? Cibitung, Bekasi, Pak. Cibitung. Kegiatannya ya. Apa sekarang? Kerja, Pak. Oh, kerja. Di bidang? Iya. Di otomotif, di pabrik. Oh, otomotif. Iya. Oke. Kanedi. Halo. Kholis Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Oh, yang ini. Ya. Besok namanya diganti ya kalau ini ya, biar tahu. Oh ya, Pak. Lupa tadi, Pak. Kholik. Mas Kholik tinggal di mana? Di Rajak, Kabupaten Hah? Tangerang. Oh, Tangerang. Kegiatan? Kerja di bidang apa? Jadi center pabrik otomotif. Oh, otomotif juga? Iya. Ada hubungan dengan komputer atau bidang IT? Iya. Ada hubungan nggak dengan komputer atau bidang IT gitu? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Teknologi ini. Oke. Okay. Moh Ainul Yakin. Moh Ainul Yakin. Hadir. Muhammad Aldi Rahmadani. Hadir, Pak. Hadir. Mas. Oh, panggilannya masih apa nih? Aldi ya? Aldi, ya. Oke. Tinggal di mana, Mas Aldi? Tinggal di Bogor, Pak. Bogor. Kegiatannya apa sekarang? Kegiatan kerja di bidang videotron. Videotron, oh ya, paling nggak ada sangkut-sangkutnya ya dengan. Ya, ada apa? Di bagian apa? Engineer, teknisi. Berarti yang ini ya, networkingnya ya mungkin ya. Networkingnya ya. Iya, konfigurasi. Oke. Okay. Mas Aldi, Mas Muhammad nggak hadir. Muhammad Fahri Burhanuddin, belum
Muhammad Wisnu Ramadan. Ya, Pak. Mas, siapa nih? Mas Muhammad Wisnu Ramadan. Ya, Pak. Oh ya, Mas Wisnu. Tinggal di mana, Mas Wisnu? Di Jakarta, Pak. Jakarta. Kegiatannya apa sekarang? Kerja? Ya, staf admin gudang, Pak. Staf apa? Staf admin gudang. Staf admin? Gudang. Oh, gudang. Oke. Skop pekerjaannya apa? Ya, itu kayak ngurusin barang-barang, Pak. Oh. Inventory ya, mungkin ya? Ya. Wisnu Ramadan. Muhammad Yusril. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Mas Muhammad, Mas Yusril. Ya, Pak. Mana? Tinggal di Pekanbaru, Pak. Oh, Pekanbaru. Ini paling jauh ini. Iya. Kegiatannya apa sekarang? Bekerja, Pak. Bidangnya apa? Bekerja pengimport data di JNE, Pak. Oh, JNE. Oke. Okay. Nurdin. Nurdin. Belum. Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Saya, Pak Nurdin, Pak. Oh, Nurdin hadir. Iya. Mas Nurdin. Iya, Pak. Oh, tinggal di mana, Mas Nurdin? Di Pak Karawang, Nurdin. Pak. Oh, Karawang. Kegiatannya apa sekarang? Sekarang sih di rumah kemarin baru habis kontrak. Oh, habis kontrak. Ya, ya. Dulunya biskop pekerjaannya apa, Mas? Okay. Waktu pas kemarin di itu apa industri kasur? Oh, industri kasur. Oke. Okay. Ponsianus Prayoga. Hadir, Pak. Hadir. Wah, ini lumayan banyak ya. Ponsianus Prayoga. Mana ini, Mas? Saya, Yoga. Pak. Saya. Panggilannya apa ini? Yoga, Yogi, ya? Pak. Yogi. Yogi. Oh. Adal Yoga, ya? Ganti I. Tinggal di mana? Tinggal di Cimanan, Pak. Cimanan mana itu? Kalideres, Pak. Oh, Kalideres. Itu dekat ya. Kegiatannya apa? Kuliah aja atau? Kuliah aja, Pak. Bekerja belum? Kuliah aja. Basicnya ada basic di komputer atau di? Waktu itu sih waktu zaman SMK itu. SMK ya? Sempat mempelajari coding juga sih, cuma di semester 1, kelas 1 aja. Oh, SMK-nya TKJ atau? SMK-nya TKJ, Pak. Oh, TKJ. Rafael Pranata. Rafael Pranata, hadir. Mas Rafael. Iya, Pak. Nah, ini Bapak apa Mas ini? Mas saja. Ini rata-rata memang sudah bekerja, saya manggilnya Bapak, ada yang Mas, ada yang Bapak. Tinggal di mana, Mas Rafa? Saya tinggal di Provinsi Jambi, Pak. Oh, Jambi. Oh, lebih jauh ya. Lagi dari Pekanbaru? Lebih jauh Pekanbaru, Pak. Oh, lebih jauh Pekanbaru. Kegiatan apa, Mas Rafa? Kegiatan tenaga honorer sama blogger saya. Oh, di pemerintahan ya? Iya. Pemda, OPD apa? Di DPRD. Oh, DPRD. Okay. Bidangnya, skopnya apa? Bagian IT juga? IT support mungkin? Enggak, Pak. Oh, bukan. Admin bukan. Ya, mungkin? Iya, demikian admin. Mas Rafael. Raffi Atun Nasika. Hadir, Pak. Mbak ini ya, Mbak Raffi Atun. Tinggal di mana, Mbak Raffi Atun? Tinggal Mbak. Di Kediri. Kegiatan kadang-kadang
kadang ketika kegiatan kuliah cuman kadang-kadang jaga toko. Kuliah, kuliah ini atau ada ini. Tempat reguler? Oh ya. Sebelumnya ada basic nggak yang di komputer? Nggak ada sih Pak, cuman pernah beberapa kali ikut kursusnya kursusnya di coding itu Pak, yang percobaan 15 hari itu Pak. Oh. Oke. Okay. Saiful Ridwan Hidayat. Pak. Hadir Pak. Mana ini Saiful? Oh. Hadir. Oh iya. Tinggal di mana Mas? Tangerang. Ridwan ya, ini panggilnya Mas Saiful apa Mas Ridwan? Ridwan. Oh Mas Ridwan. Oke. Okay. Yeah. Tinggal di Tangerang. Tangerang. Kegiatan apa hari-hari? Trading forex sama gold, Pak. Wah, ini trading forex. Sama kripto juga pasti. Belum, Pak. Trail apa? Saiful. Ini kegiatannya baca grafik ini. Iya, Pak. Makanya mau belajar coding di informatika. Oh ya, mungkin nanti pasar nama head Bitcoin, Pak. Bitcoin baru jeblok. Iya. Samsul Ma'arif. Belum hadir. Sandra Dila Yohana Seiba. Belum. Sarah Fitriani. Belum. Sayaf Muhammad Robani. Hadir, Pak. Sayaf Muhammad Robani. Panggilannya Mas siapa? Saya masih kecil, Pak. Sayaf aja. Oh, enggak apa-apa. Ya. Mas Sayaf tinggal di mana, Mas? Asli Bandung, tinggal di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Anak ya, ya. Kegiatan apa sekarang? Bekerja atau? Saya paling gerak di organisasi alumni sama kuliah juga. Kuliah ini atau ada? Double. Double. Ya. Bidangnya sama enggak? Bidangnya perbedaan langit sama bumi, Pak. Oh, gitu. Apa jurusan yang diambil sekarang? Yang satu jurusannya jurusan yang Islam-Islam gitu. Oh. Ya, itu, Pak. Oke. Siti Ro Udatul Jannah. Tira udah sana belum. Tetuko Catur Adi Kencono. Belum. Yuni Sara. Yuni Sara. Yep. Oh ya. Mbak Yuni. Ya. Kegiatannya apa sekarang bekerja? Saya pengajar, Pak. Instruktur. Oh, pengajar. Di bidang apa? Di komputer, kayak office application, terus desain grafis. Oh gitu, wah udah pengalaman ini. Junior. Tinggalnya di mana? Saya dari Kalimantan Tengah. Domisili sekarang? Di Kalimantan Tengah, tapi sekarang lagi ada pelatihan di Bandung. Oh, gitu. Okay. Zaidal Saputra. Zaidal Saputra. Ada. Okay. Pak, nama saya belum, Pak. Siapa? Ya. Saya Luisman. Nama saya belum diupdate tak sama Pak Agung, jadi belum masuk di absensi. Oh gitu. Ya, saya masukkan aja nanti. Iya. Ya. Namanya siapa? Juga, Pak. Ali. Ali Usman. Usman. Ali Usman. Ya. Pak, izin juga Pak tadi Pak.
Satu-satu ya, biar enggak salah. Mas Ali Usman yang mana, Mas Ali? Bentar. Ya, Pak. Ya. Tinggal di mana? Sekarang tinggal di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Mana? Darah ke Kota Pasuruan, Jatim. Oh, Pasuruan. Ya. Okay. Darah lagi pindah ke Jaksel. Kegiatan apa sekarang? Kerja. Bidangnya? Security engineer. Oh, security engineer. Wah, ini. Sudah lama bekerja di bidang itu, security? Kalau secara profesional, saya fresh graduate, Pak. Maksudnya masih junior pentester. Kalau yang bug hunter sudah 2 tahun. Oke, okay. Ya. Izin, Pak. Mas Edi ya? Iya, betul, Pak. Edi Rasidi. Edi Rasidi. Mas Edi Rasidi. Tinggal di mana, Mas Edi? Saya tinggal di Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Ya. Dekat ya, berarti. Iya, Pak. Kegiatan apa sekarang? Kegiatan saya kerja, Pak. Sama bidangnya? Bidangnya kebetulan saya di Dinas Kominfo, Pak. Oh, Kominfo. Sama dengan Mbak siapa tadi? Mbak Desi, Pak. Mbak Desi, ya? Ya, betul, Pak. Satu kantor juga? Satu kantor, Pak. Ya, ya, ya. Skopnya apa kalau yang di kalau di Kominfo-nya? Saya kebetulan ada di seksi persandian dan keamanan informasi, Pak. Lebih. Satu tim sama siapa ya kalau yang di situ? Saya gak lupa orang-orang Kominfo. Iya. Sudah lama nggak kesana? Iya. Yeah. Oke, ada lagi yang belum? Saya, Pak. Mas Ardian. Saya, Pak. Ya, Mas Ardian dulu ya. Wih, banyak ya yang belum. Ardian Ibnu Darmawan, ini sudah ada belum ya di presensi? Sudah, tapi kayaknya terlewat, Pak. Oh, terlewat ya. Oke. Baru bergabung ya? Iya, Pak. Tadi di jalan. Oke, Mas Ardian. Tinggal di mana, Mas? Sragen, Jawa Tengah, Pak. Oh, Sragen. Sekarang domisili di Sragen juga? Iya, masih di Sragen. Kegiatan? Kerja, Pak. Bidangnya apa? Network engineer. Oh, network engineer. Perusahaan apa? Perusahaan jaringan juga, Pak. Oh, provider gitu ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ada lagi? Mas? Iya, Pak. Saya, Pak. Mas Acep. Iya. Ya, ada di presensi belum ya, Mas Acep Taufik? Kayaknya belum ada ini. Ada, Pak. Soalnya tadi ada di mata kuliah yang sebelumnya. Cuma saya masuknya tadi emang agak telat, ada kendala sinyal, Pak. Oh ya, ya, oke. Okay. Mas Acep Taufik Hidayat. Iya. Tinggal di mana, Mas Acep? Saya di Serang, Pak. Serang. Kegiatannya apa sekarang? Saya kerja, Pak. Di bidang? Saya OP sekolah. Operator. Oh, operator sekolah. Iya. Semacam staf tata usaha gitu ya? Iya, masuk ke staf tata usaha sih, tapi masih honorer. Oke. Okay. Saya, Pak. Mas Abdul Rahman. Iya. Abdul Rahman Zawhari. Iya. Iya. Kegiatannya apa ini, Mas Abdul Rahman? Sok sibuk aja sih, Pak, sekarang, Pak. Sok sibuk. tinggalnya di mana? Saya tinggal di Kediri, Pak, Jawa Timur. Oh, sama kayak siapa itu tadi ya? Ada, Pak? Ada tadi yang dari Kediri tadi. Mbak, siapa namanya tadi ya? Siapa tuh? Bisa ngopi ntar. Ya, silakan. Terus ada lagi? Sudah ya semua ya? Ada, Pak.
Mas Amirul Hidayat. Amirul Hidayat. Usman. Mas Amirul Hidayat ya. Ini sudah ada belum ya di presensi? Ada. Ya, belum ya. Amirul. Ada Pak, ada. Hadir Pak. Ya, sebentar. Mas Amirul Hidayat, tinggal di mana Mas? Ragen. Bekasi. Ragen. Oh, Ragen juga. Ini sama ya. Kayak Mas Ardian. Mas Ardian. Satu ini mungkin ya. Satu ya. Pekerjaan enggak? Beda? Iya, Pak. Satu pekerjaan. Oh, gitu. Di provider juga? Ya. Ya, ya, ya. Ada lagi? Rekan yang belum? Oke, mungkin nanti pas posisi, saya harapkan walaupun ini perkuliahan secara online, teman-teman tetap join terus ya. Bergabung, bisa mungkin video dinyalakan. Kemudian mungkin saya akan secara random nanti mungkin di pertengahan perkuliahan atau di akhir perkuliahan nanti akan saya random presensi. Karena kalau semuanya saya panggil kayaknya agak ini juga menghabiskan waktu. Nanti mungkin saya random aja biar saya tahu bahwa teman-teman tetap join. Gitu ya. Ketua kelas ada? Sudah di ini? Siapa ya? Mas Ridwan? Kemarin Mas Ali Usman sih yang ditunjuk. Oh, Mas Ali Usman. Oke. Okay. Mas Ali. Mas saya. Ali. Gimana ini? Ya nanti silakan disepakati. Jadi kalau saya butuh komunikasi ke teman-teman, nanti saya ke siapa gitu biar bisa menyampaikan. Oke, kita awali dulu ya. Ini kuliah malam itu agak lantuk-lantuk gimana gitu. Bisa disiapkan kopi, cemilan, mie, indomie rebus, nah, gitu. Siap, Pak. Makin banyak makanan, makin ngantuk, Pak. Kekenyangan, Pak. Iya, iya. Oke. Sebenarnya saya perkenalan dulu ya. Nggak usah yang inilah, santai-santai dulu aja lah. Oke, di semester ini nanti saya akan menemani ya, menemani teman-teman untuk dalam rangka mempelajari di perkuliahan arsitektur dan organisasi komputer. Ini angkatan kedua ya di ITTS. Di semester yang lalu saya juga mengampu mata kuliah ini. Kemudian sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Andi Kriswantono. Kegiatan saya hari-hari bekerja juga selain ngajar. Saya bekerja sebagai di salah satu perusahaan provider internet ya, sama dengan tadi ada teman-teman, ada dua orang tadi yang bekerja di provider. Skop pekerjaan sebenarnya saya lebih ke sisi network engineering ya. Dari sisi NOC, tanggung jawabnya ya memastikanlah kondisi jaringan dari upstream, baik dari upstream atau ke customer dalam kondisi yang baik. Dan kemudian selain ngajar di ITTS, kemudian bekerja, saya juga sebagai mentor di saat ini kan di Kementerian apa itu, Kemenristek Dikti ya kalau sekarang ya namanya ya, karena Ristek dan pendidikan itu sekarang sudah digabung. Di Ristek Dikti itu
saya sebagai mentor di programnya itu, program Ristek Dikti, program Kampus Merdeka. Jadi sekarang yang di apa ya, di pendidikan tinggi itu ada program namanya program Kampus Merdeka ya. Jadi programnya itu ada banyak, ada macam-macamnya, ada banyak. Contohnya kalau saya di program magang atau MSIB, magang dan studi independen. Itu nanti biasanya untuk mahasiswa tingkat akhir ya, di semester 5 ke atas itu ada program magang. Nah itu fungsinya apa? Fungsinya kalau sekarang itu kan untuk menjembatani antara dunia akademik atau dunia pendidikan dengan dunia bekerja. Kadang kan itu halnya berbeda ya, kadang bisa cepat yang di kurikulum pendidikannya, bisa cepat yang di teknologinya gitu. Kadang itu nggak sinkron. Nah untuk mensinkronkan itu, Kementerian Ristek itu membuat program Kampus Merdeka itu, contoh salah satunya magang. Kemudian ada juga program semacam dari misalnya dari informatika pengen belajar di bidang arsitektur atau bidang sipil, nah itu juga ada kesempatan gitu. Itu namanya program apa ya, pokoknya pindah jurusan atau apa gitu, selama 1-2 semester. Itu juga ada. Kemudian kampus mengajar juga ada. Nah, jadi nanti ini sebagai pendahuluan, mungkin teman-teman ada yang berminat untuk mengikuti program. Ya, tapi masih panjang ya, masih di semester 5. Semester 5. Oke, kita awali dengan konsep dari arsitektur komputer dulu ya. Bahwa arsitektur itu lebih cenderung kepada kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan programming. Contohnya adalah set instruksi, aritmetik, kemudian teknik pengalapatan, kemudian mekanisme input dan output. Jadi kalau di arsitektur itu lebih ke sisi software-nya ya. Bagaimana memori itu bekerja, kemudian berapa lebar datanya. Kemudian kalau di sistem antar perangkat komputer itu kan saling berhubungan ya, yang menghubungkan adalah namanya bus atau sistem bus. Nah kalau di arsitektur itu lebih ke sisi berapa lebar pita busnya, seperti itu. Kemudian kalau di organisasi komputer itu lebih terkait dengan teknologi hardware-nya. Jadi aspek teknologi hardware-nya itu contohnya perangkat antar muka, kemudian teknologi memori, sistem memori, kemudian sinyal-sinyal kontrol. Nah itu yang disusun sedemikian rupa agar bisa semua komputer itu, semua peripheral komputer itu bekerja sama dengan baik gitu. Itu kalau dari sisi organisasi komputer. Kalau misalkan kita lihat secara proses perkembangan dari sisi teknologi komputer sendiri antara arsitektur dan organisasi komputer, itu organisasi komputer itu cenderung lebih cepat dalam dia berkembang. Jadi misalnya contohnya teknologi memori ya, memori eksternal misalnya hard disk misalnya. Hard disk itu dari awalnya kapasitasnya kecil, kemudian semakin besar dengan berbagai macam perubahan teknologinya. Sampai sekarang hard disk yang cepat seperti SSD gitu. Nah itu organisasi, disebut organisasinya itu lebih cepat dalam proses perkembangan teknologinya. Sementara untuk arsitektur itu cenderung lebih lambat dalam perkembangannya. Ya, karena itu berada dalam level instruksi ya, kalau yang di arsitektur komputer itu.
itu untuk membedakan antara apa itu arsitektur dan juga organisasi komputer. Ada ininya enggak ya? Nah, ini sama. Nah, kalau di arsitektur itu lebih ke contoh, misalkan ini contohnya set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan bermacam-macam jenis data atau karakter. Kemudian kalau organisasi itu lebih kepada sinyal kontrol, prosesor, interface komputer, peripheral, teknologi memori yang digunakan. Itu lebih ke sisi perangkat-perangkat hardware-nya. Kemudian nah ini, tadi saya sampaikan bahwa untuk arsitektur itu lebih bertahan ya dibanding dengan organisasi. Karena organisasi itu lebih cepat dalam perkembangan teknologi. Mungkin kalau prosesor itu cepat banget ya. Ini arsitektur komputer dapat bertahan bertahun-tahun, tapi organisasi komputer dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Pabrik komputer memproduksi sekumpulan model komputer yang memiliki arsitektur sama, tapi berbeda dari sisi organisasi yang mengakibatkan harga dan karakteristik unsur kerja yang berbeda. Jadi misalkan kalau dulu komputer itu besar atau berbentuk sebuah mainframe, komputernya besar, kemudian performanya cenderung lebih lambat ya dibanding dengan komputer-komputer sekarang. Dari dulu kan komputernya besar, mainframe, mungkin satu kamar itu hanya untuk satu komputer. Itu zaman awal-awal. Kemudian muncul komputer, kemudian muncul laptop, nah itu kan organisasinya lebih sering berubah dibanding dengan arsitekturnya. Kemudian saat ini juga banyak-banyak perangkat yang sudah berbasis IoT ya, atau Internet of Things. Banyak yang menggunakan sensor-sensor ya, untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian kalau struktur dan fungsi komputer, yaitu misalkan struktur itu adalah susunan yang menggambarkan hubungan antar komponen dalam sebuah sistem. Yaitu untuk menghubungkan antar komponennya. Fungsinya adalah operasi yang bisa dilakukan oleh komponen sebuah sistem. Contohnya kalau struktur itu adalah sebuah komputer memiliki struktur CPU, kemudian main memory, I/O atau input dan output, kemudian ada bus. Nah ini CPU itu mungkin kadang orang salah kaprah ya, menyebut CPU dengan komputer dalam bentuk yang satu set itu. Kalau satu set itu kan yang membentuk namanya casing ya. Casing itu kotaknya itu namanya casing. Kemudian kalau CPU itu adalah central processing unit, yaitu adalah prosesornya sebenarnya. Karena central processing unit yang sebagai pusat untuk proses dari komputer yang kotak kecil itu CPU-nya. Kemudian main memory ya bisa memory RAM. Kemudian ada ROM, ada external memory, ada internal, ada eksternal. Kemudian input output itu contohnya yang perangkat yang berfungsi sebagai input dan output. Contohnya misalkan untuk yang berfungsi sebagai input ya ada mouse, ada keyboard, ada suara, ini juga sebagai input, mic. Itu perangkat yang berfungsi sebagai input. Maksudnya adalah input untuk ditampilkan ke dalam komputer atau diproses di dalam komputer. Kemudian untuk output ya contohnya misalkan bisa dijadikan output ke monitor, kemudian ke printer, kemudian ke apa ya, misalkan kalau suara ya ke speaker, itu input dan output. Berbagai macam perangkat-perangkat yang berada dalam input dan output. Kemudian bus. Nah, bus ini yang kalau komputer itu kan ada namanya mainboard ya, atau motherboard-nya ya. Nah, motherboard itu yang menyusun berbagai macam perangkat-perangkat yang berada dalam komputer. Nah, bus inilah yang menghubungkan misalkan antara prosesor, kemudian ke RAM, kemudian ke
input output. Nah, itu yang menghubungkan adalah bus. Kemudian sebuah magnetic disk memiliki struktur alamat yang terdiri dari track dan sektor. Ya, kalau di magnetic disk itu contohnya ya hard disk ya. Hard disk itu bentuknya kan piringan ya. Piringan yang disusun-susun itu. Nah, nanti di situ ada track-nya atau ada apa ya? Jalurnya kan hard disk-nya kan muter-muter itu. Kemudian ada sektornya juga. Jadi kalau di magnetik itu ada track dan sektor. Kemudian fungsi dari komputer adalah operasi yang bisa dilakukan oleh komponen-komponen setiap sistem. Contohnya komputer itu harus mempunyai beberapa fungsi. Contohnya misal ada 4 di sini fungsinya, yaitu fungsi untuk memproses data. Kemudian dia bisa untuk pemindahan data atau data movement. Kemudian dia juga ada memori untuk menyimpan data. Kemudian ada kontrol atau pengendali. Jadi agar semua perangkat itu saling bisa sinkron, ada membutuhkan fungsi kontrol atau fungsi pengendalian. Kemudian kalau dari kita lihat dari struktur dasar dari komputer itu mempunyai 4 struktur utama. Jadi yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, itu prosesornya. Itu sebagai pusat ya, pusat pengontrol dalam komputer. Nah, ini adalah soketnya. Contohnya ini gambar ya. Gambarnya ini contoh soket. Yang di sini nanti ada di atasnya dipasang CPU. Kemudian di atasnya lagi biasanya dipasang heatsink atau karena CPU itu bekerjanya sangat cepat sekali. Kemudian semakin cepat otomatis kan semakin panas ya. Nah, itu membutuhkan sistem pendinginan, nah itu yang fungsinya misalkan heatsink. Ada heatsink, ada kipasnya gitu. Di atasnya CPU. Sebenarnya CPU-nya cuma kecil, yang besar itu heatsink-nya. Kemudian main memory, itu berfungsi sebagai penyimpan data. Nah, kalau memory ada memory internal, kemudian ada memory eksternal. Memory internal itu contohnya misalkan ada ROM, untuk menyimpan BIOS, kemudian BIOS itu menyimpan kode manufaktur lah. Pabrikan kalau kita menghidupkan komputer, nah dia akan BIOS-nya yang akan menginisiasi semua perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Itu BIOS. Itu contoh juga sebagai memori. Kemudian ada RAM. RAM itu yang random access memory ya, yang berfungsinya dia sebagai tempat penyimpan sementara lah. Dia misalkan ada proses, dia disimpan di RAM itu prosesnya. Kemudian ada RAM, ada kalau yang eksternal contohnya ada macam-macam, ada DVD, ada hard disk gitu. Yang eksternal ada USB dan lain-lain. Itu struktur yang berfungsi sebagai penyimpan data. Kemudian input output atau I/O itu berfungsi sebagai pemindahan data atau data movement ya ke lingkungan luar atau ke perangkat lainnya. Misalnya contohnya begini. Kalau yang data movement misalnya kita menggunakan WiFi atau menggunakan kabel menggunakan NIC atau network interface card. Nah, NIC itu kalau yang komputer-komputer sekarang itu lebih baik, semuanya sudah tertanam ya, nggak jadi satu card gitu, nggak berbentuk card tapi sudah tertanam dalam
komputer, baik komputer atau laptop. Nah, itu input, itu salah satu contoh perangkat input-output ya. Nah, misalkan kita mau bertukar data dengan komputer yang lain, sama-sama dalam berada dalam satu network, saling bertukar informasi, saling bertukar sumber daya atau resource, nah itu input-output berarti berfungsi sebagai data movement, misalnya data dari komputer A dipindah ke komputer B gitu. Kemudian sistem interconnection itu berfungsi untuk menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Nah, itu sistem interconnection inilah yang tadi dinamakan sebagai bus. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk diagram ya, diagram struktur dasar komputer, itu bahwa komputer itu mempunyai 4 komponen utama, yaitu adalah CPU, kemudian main memory, kemudian input output. Nah, semua 3 bagian utama ini, CPU, main memory, kemudian I/O, itu dihubungkan dengan sistem interconnection. Jadi ini sistem interconnection ini yang menghubungkan ketiga komponen utama tadi. Oke, kita masuk ke dalam bagian dari CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU ini ada 3 komponen utamanya juga. Ada CU atau Control Unit. Ini yang mengontrol semua operasi yang masuk ke dalam CPU. Kemudian mengontrol komputer juga secara keseluruhan. Ini control unit. Kemudian ada ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Nah, ini karena ini sebutannya ALU ya, aritmetik ya, ini berfungsi sebagai untuk fungsi untuk pengolahan data, misalkan data penambahan, pengurangan, perkalian dan lain-lain. Itu fungsi dari aritmetik dan logical unit. Kemudian ada fungsi register atau penyimpanan internal bagi CPU. Jadi di dalam CPU itu juga ada memorinya yang namanya memory register. Nah, antar komponen-komponen 3 tadi, bagian utama antara CU, kemudian ALU, kemudian register, itu dihubungkan juga dalam sistem interkoneksi. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan sistem interkoneksi yang berada di dalam mainboard, sistem yang berada di dalam CPU itu lebih cepat ya. Dia fungsinya menjadi lebih cepat. Karena proses utama segala operasi yang berada dalam komputer itu diproses di dalam CPU. Tuh, jadi ini ya 3 bagian utama di dalam CPU itu ada 3, ada CU, ada ALU, ada register. Nah, kemudian di dalam CU ini, kita tadi di struktur ini kan CPU ya. Kemudian kita masuk di dalamnya CPU. CPU kan ada 3 ya tadi, ada ALU, ada register, ada internal bus, kemudian ada control unit. Nah, di bagian control unit itu ada 3 bagian lagi yang mengatur. Yaitu yang pertama adalah sequencing. Ini sebagai sinyal pengendali seperti clock, read, write, interrupt, request. Jadi untuk mensinkronkan ya, untuk mensinkronkan suatu proses, nah itu berada di dalam sequence logic yang berada dalam proses control unit. Kemudian register dan decoder, ya bagian yang berfungsi untuk mendecoding atau menerjemahkan instruksi agar dapat segera dieksekusi. Kemudian ada control memory. Ini untuk mengontrol, menyimpan parameter-parameter pengendalian. Nah, di sini kalau di CU atau control unit itu ada 3 bagian, ada sequencing, ada control unit register and decoder, kemudian ada control memory.
Nah, tadi di awal sudah disampaikan ada 4 fungsi dari sistem komputer. Yang pertama adalah data processing, kemudian ada data storage atau penyimpanan data, kemudian ada data movement atau pemindahan data. Yang keempat ada control atau fungsi kontrol ya. Nah, kita deskripsinya adalah seperti ini. Misalkan komputer itu harus dapat memproses suatu data. Representasi data bermacam-macam, kan? Tetapi nanti data disesuaikan dengan mesin pemproses dalam pengolahan data. Kemudian komputer memerlukan setelah data itu diproses, pasti kan ada outputnya ya. Outputnya nanti akan disimpan, berarti di situ ada fungsi untuk penyimpanan data. Walaupun hasil komputer digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk data prosesnya. Contohnya kan ada penyimpanan yang berbentuk volatile dan non-volatile ya. Maksudnya dia menyimpan dalam waktu sementara atau dia menyimpan seterusnya. Nah, contohnya RAM. RAM itu kan kalau misalnya kita restart komputer atau komputernya mati, itu data yang tersimpan dalam RAM pasti akan hilang kan gitu. Itu kemudian kalau berbeda dengan yang bersifat non-volatile ya, tidak membutuhkan aliran listrik. Kalau misalkan listriknya mati seperti hard disk atau USB atau SSD, nah itu tidak memerlukan aliran listrik, jadi datanya akan tetap tersimpan di situ. Nah, sebuah komputer setelah dia memproses sebuah data, dia memerlukan proses penyimpanan, baik penyimpanan sementara atau penyimpanan yang bersifat tetap. Kemudian dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data atau data movement, diperlukan antarmuka atau interface. Proses ini dilakukan oleh unit input-output. Nah, tadi sudah saya sampaikan, misalkan data movement, saya analogikan tadi misalnya ada 2 buah komputer yang saling terhubung dengan antarmuka. Misalnya contohnya ya bisa wifi atau kabel ethernet. Nah, itu berfungsi sebagai data movement atau proses pemindahan data. Nah, kemudian fungsi pengendalian juga dilakukan oleh komputer, baik pengendalian internal dalam komputer maupun pengendalian eksternal, yaitu pengendalian perangkat lain. Jadi, agar semua perangkat atau peripheral yang berada di dalam satu komputer, yang dalam satu mainboard itu, bekerjanya bisa sinkron, nggak saling tabrakan, atau misalkan prosesnya bisa dijalankan secara berurutan, nah itu ada fungsi kontrol atau fungsi pengendalian. Oke, di sini sama nggak ya? Kalau saya pindah gini, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Gimana? Kelihatan. Oke. Oke, ini sebenarnya kalau proses di yang diproses oleh komputer itu adalah bahasa sinyal listrik ya. Jadi kalau di komputer itu sebutannya adalah biner atau bit. Hanya yang diketahui oleh komputer itu adalah 0 dan 1. 0 itu representasi dari tegangan rendah, kemudian 1 itu adalah representasi tegangan tinggi. Yang diketahui komputer itu adalah itu. Kemudian dari bit-bit itu kemudian di agar sampai menjadi sebuah konten yang kita bisa lihat sampai yang bisa kita lihat sekarang itu ada bahasa pemrogramannya. Jadi dari
bahasa pengurusan level yang tingkat mesin sampai bahasa assembly atau yang di atasnya bahasa mesin, kemudian bahasa pemrograman yang tingkat tinggi atau yang mendekati level bahasa manusia ya. Nah, itu kalau yang dikomunikasikan antar sesama perangkat atau dalam mesin itu adalah biner atau bit. Ya, nanti kita ada sesi lain untuk mempelajari konversi, misalkan untuk konversi desimal ke nilai biar bisa diterima oleh mesin itu sebenarnya prosesnya seperti apa gitu. Nah, komputer sebagai mesin level 6. Level 6 mesin. Oh ya, ini yang... Nah, ini. Ini yang level 0 ya. Contohnya di logika digital, level 0 berisi logika-logika yang diwujudkan dalam bentuk logika gerbang. Merupakan hardware sesungguhnya dari sebuah mesin. Logika digital dibentuk dalam suatu komponen analog seperti misalnya transistor. Jadi, dibentuknya ya di rangkaian-rangkaian digital ya. Kemudian dari bahasa yang level 0 yang wujudnya adalah gerbang-gerbang logika atau representasinya adalah nilai biner atau 0-1, kemudian sampai ke dalam bahasa level bahasa tingkat tinggi atau yang lebih mudah dipelajari, yang lebih mudah untuk dipahami manusia. Nah, itu yang menyebabkan perkembangan yang sangat masif dalam dunia digital ya. Contohnya yang bahasa pemrograman yang tingkat tinggi ya, contohnya banyak ya. Ada yang ya mungkin PHP, Java dan lain-lain. Ada C, ada Delphi, ada VB, macam-macam. Banyak pemrograman yang sudah berada dalam bahasa tingkat tinggi. Nah, di bawahnya ada bahasa assembly atau yang bahasa mendekati bahasa mesin, yaitu susah sekali untuk dipahami. Sampai ke bahasa level 0 atau level mesin. Ini contoh untuk gerbang-gerbang logika. Nah, misalkan ini ada proses untuk bagaimana proses dari data apa ini, operating environment. Nah, di sini ada empat tadi, ada data movement, ada data storage, kemudian ada data processing. Kemudian ada kontrol, ini yang mengatur agar semua proses yang berada di proses yang lain itu bisa saling sinkron. Itu. Ini ada data movement merupakan interface untuk memindahkan data, ini data movement. Ini yang berhubungan ke luar ya, kalau data movement, contohnya tadi yang berhubungan dengan input dan output. Misalkan selain jaringan, misalkan inputnya keyboard, misalkan inputnya dari keyboard, kemudian outputnya dari ke monitor, misalkan. Nah, ini dari proses input, dia di data movement, kemudian ada kontrol di sini sebagai untuk mengendalikan fungsi utama dari komputer. Kemudian dari sini ke data storage yang untuk melakukan proses penyimpanan. Ini arusnya adalah bolak-balik ya. Setiap bolak-balik bisa dari data movement ke kontrol kemudian ke data storage balik lagi, bisa ke data processing juga. Data processing lebih berfungsi untuk memproses ya, proses data. Nah, misalkan fungsi untuk pengolahan data, misalkan data diambil dari storage, dari
datanya diambil dari storage di sini. Kemudian kontrol memberikan bagian ke proses untuk diolah. Di sini ada data processing. Kemudian dari hasil olahan itu dikembalikan lagi ke storage berupa sebuah hasil atau result. Nah, kemudian contoh lagi misalkan data diambil dari data movement. Datanya diambil dari data movement, kemudian diproses untuk diolah hasil prosesnya. Bisa kemudian disimpan ke dalam storage. Kemudian bisa juga dikembalikan ke data movement untuk misalnya ditampilkan dalam bentuk result. Resultnya itu hasilnya ditampilkan ke dalam monitor. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua bagian ya, bisa ditampilkan di dalam monitor. Di satu sisi dia juga disimpan ke dalam storage. Nah, kalau fungsi dari data storage, misalnya data dari data movement, karena data movement ini adalah proses input dan outputnya ya, ada beradanya di data movement, kemudian dipindahkan oleh kontrol untuk di-save ke memory storage. Gitu. Sebaliknya data dari memory storage dipindahkan oleh kontrol untuk di-write ke data movement. Nah, itu untuk proses dari data storage. Nah, kalau data movement itu misalnya dari data movement oleh kontrol. Ini balik. Kemudian dikirim kembali ke bagian data movement yang lain. Bisa jadi ini proses dari input, kemudian kontrol, kemudian output. Ini sama ya. Ya, itu sekilas pengantar untuk arsitektur dan organisasi komputer. Jadi untuk pengenalan pengantarnya. Ini nanti materi ini akan saya upload di e-learning. Kayak teman-teman sudah dapat akun e-learning belum ya? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi, kemudian tugas, setiap hari bisa mungkin dibuka e-learningnya. Nanti semuanya akan saya upload di sana. Ya, mungkin sekian dulu ya untuk perkuliahan kita di malam hari ini. Mungkin ke depannya gimana ya? Karena kita kuliah malam, ada sesi break-nya enggak ya? Ya, ini ada lah sebentar ya. Walaupun malam-malam. Ya, enggak capek. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya Pak. Ya, Mas Abdul Rahman. Halo Pak, suara saya kedengeran nggak Pak? Mana? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran sih, cuman agak kurang jelas. Ya. Nah Pak, sebelumnya saya ingin nanya Pak tentang tadi fungsi data movement Pak. Ya, gimana? Contohnya itu kayak gimana Pak? Yang fungsi data movement. Data movement itu kan perpindahan data ya, misalkan contohnya komputer itu kan membutuhkan, misalkan tadi saya contohkan yang berhubungan dengan input output bisa menggunakan WiFi atau menggunakan NIC atau network interface card.
atau kabelan lah, kabelan RJ45 itu. Nah, misalkan data dari komputer A dipindahkan ke komputer B misalkan. Nah, itu masuk ke dalam proses data movement. Bisa juga yang berfungsi di dalam satu komputer itu sendiri, misalkan ada proses input output di situ. Jadi dari proses inputnya itu bisa menggunakan mouse atau keyboard, kemudian di outputnya itu bisa ditampilkan ke dalam monitor gitu. Ada lagi? Saya Pak. Mas Ali. Ya, terkait data movement, kan ada beberapa case kalau yang tadi data movement itu kan flow-nya dari input-output, control, kemudian storage, sama processing ya Pak. Yeah. Kalau dari perubahan data itu, kalau misal sebuah file PDF itu flow-nya kan file diproses, kemudian disimpan, itu berarti dari flow inputnya itu masuk control, kemudian processing, apa langsung masuk ke storage Pak? Misal kita bicara file, file yang dirubah ke dalam sebuah PDF, kemudian dari data itu kan masuk masuk ke control, itu masuk ke processing dulu apa langsung ke storage? Ke processing dulu. Oh, berarti ke processing yeah. dulu habis ke storage. Yeah. Processing dulu baru ke storage. Tuh. Ada lagi? Ya, sebelum saya akhiri videonya diaktifkan dulu. Mana? Ya, udah pada ngantuk ini. Iya, matanya udah sawir-sawir, Pak. Makan sama dulu, Pak. Ya, ya, ya. Ya, kita pelan-pelan ya. Ini masih di pertemuan pertama biar enggak bosan. Iya, Pak. Santai aja. Pak, maaf. Saya mau tanya. Ya, silakan. Pak, itu kalau bahasa Fortran itu masuk yang ke level 3 apa level 3? Bahasa apa? Fortran. Fortran? Iya. Bahasa apa tadi ya? Fortran. Iya. Oh, Bas. Siapa yang bertanya tadi ya? Saya, Pak. Konsensus Mas... saya, Pak. Yogi. Oh, Mas Yogi. Ada yang bisa bantu? Jawab. Saya malah baru tahu bahasa Fortran. Itu untuk membuat apa? Membuat aplikasi apa gitu? Saya juga baru baca, Mas. Makanya saya nanya lebih tepat. Saya malah belum tahu bahasanya. Mungkin bahasa ke perangkat IoT mungkin ya, seperti Raspberry atau benar nggak? Sepertinya kalau Fortran ini lebih kayak bahasa C sama keluarga C sih Pak. Oh, keluarga C ya? Iya. Jadi untuk eksekusi programnya dia harus dikompil terlebih dahulu. Kalau C itu selain yang tadi yang mungkin menengah Fortran kalau itu... kalau Fortran ini karena Pak mirip-mirip bahasa sih, sepertinya menengah levelnya. Ya, berarti dia masih levelnya menengah ya, belum ke bahasa tingkat tinggi. Mungkin seperti bahasa di Arduino mungkin ya. Ya, Arduino itu sebenarnya kalau di Arduino mirip juga sih. Karena itu parent-nya atau induknya juga bahasa C juga. Walaupun ada beberapa pembatasan-pembatasan. Aldigen dong. Pak, itu kok yang di Word e-learning-nya kok beda sama yang ditampilin tadi, Pak? Materinya yang di e-learning itu yang kita download di Word itu kok beda sama yang Bapak tampilin tadi? Ya nanti saya cross-check lagi. Saya malah belum upload sebenarnya. Mungkin dari admin. Iya. Saya belum upload atau coba bisa ditampilin ya seperti apa? Oh, boleh
Bobo lagi. Ini, Pak. Lebih. Oh, itu. Ya, ya. Belum saya update berarti. Iya. Hampir sama sih. Tapi yang ini langsung jujur ke sini, Pak. Oh, iya. Ini. Ya, nanti saya update lagi. Ini yeah. Sebenarnya data di semester kemarin sih. Belum saya perbarui. Gitu. Oke, cukup. Ada yang lain? Sama, Pak. Sekali lagi, Pak. Oh iya, silakan. Pak, misalnya contohnya nih, Pak. Kasus kayak misalnya Zoom ini, Pak. Flow-nya kan dari Zoom, Pak. Suaranya enggak. Sekian enggak orang jelas. Misalkan Zumba ini di mana, Pak? Di chat aja lah kalau ini enggak jelas ya suaranya. Zoom maksudnya, Pak. Maaf, Pak. Dengaran ya? Kurang jelas, Mas. Bentar, Pak. Di chat aja. Tes. Di chat aja. Pak. Ya, masuk. Misalkan lagi nge-zoom nih, Pak. Itu proses datanya gimana, Pak? Dia kan kalau ini ya, misalnya dari movement, terus kontrol, data proses, terus kemana, Pak? Lalu ya, kalau proses Zoom ya hampir sama juga. Dia tetap menggunakan yang langkah yang pengolahan data kedua, dari data movement, kemudian di processing, ada di storage juga. Kan dia tetap membutuhkan baik. Storage itu enggak diibaratkan sebagai penyimpanan tetap aja ya, karena RAM itu juga masuk ke dalam proses storage. Nah, ini proses yang ditampilin di sini itu kan semuanya disimpan ke dalam RAM. Gitu. Berarti dia masuk dalam storage di situ. Nah, kemudian untuk ditampilin ke dalam monitor itu juga membutuhkan proses input dan output. Nah, inputnya bisa dari keyboard, kemudian outputnya juga ditampilkan ke dalam monitor yang kita lihat sama-sama ini. Itu. Empat proses digunakan secara bersamaan ya, kalau yang itu. Karena ada proses data movement, kemudian ada proses processing, kemudian ada proses di storage. Dan ketiga proses itu kan pasti ada yang mengontrol biar prosesnya berjalan sinkron. Gitu, Mas Abdul Rahman. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Proses berat. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Mas Andri. Untuk prakteknya seperti apa, Pak? Nah, ini karena kita online. Kalau harusnya untuk biasanya ya untuk arsitektur dan organis komputer itu praktikumnya biasanya membangun sebuah komputer, baik mengenal sistem hardware-nya seperti apa, karena kalau kita nggak bisa merakit sebuah komputer ya gitu ya. Biasanya gitu, kalau posisi offline itu merakit komputer, baik dari mainboard-nya, kemudian RAM, prosesor, hardware-hardware yang lain lah. Kita mengenal, kemudian kita rakit. Nah, di praktikum online ini saya masih nyari modelnya, gimana nanti baiknya, biar teman-teman bisa mengenal perangkat-perangkat peripheral komputer, kemudian juga merakitnya.
walaupun secara virtual ya, gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti ada fitur yang bisa dipakai. Berarti kita nggak dites untuk itu dong, Pak. Karena praktek di kelasnya kan kita online nggak bisa. Ya. Ya, nanti saya coba cari dulu. Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, kemudian saya nanti akan memberikan tugas dan biasanya saya sampling aja. Saya sampling enggak. Misalkan untuk menjelaskan materi hari ini, kemudian misalnya minggu depan saya minta ada rekan yang menjelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, itu biasanya saya sampling aja, enggak semuanya harus menjelaskan. Nah, siap-siap aja yang kena sampling nanti. Baik, saya kira cukup ya rekan-rekan pertemuan kita di malam hari ini. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Ayo. Bubar guys, bubar. Halo guys. Kabarnya? Gimana kabarnya guys? Ayo kita kelas virtual sendiri kita. Alhamdulillah ana bi khair. Grup kelas sorenya belum dibentuk ya? Iya, ketua kelasnya siapa ini? Desi, ketua kelas aja Desi. Desi itu jadi bendahara. Oh, bendahara. kita ini virtual, nggak ada uangnya, guys. Kita ini virtual, nggak ada uangnya, cuy. Ayo, baik. Apa bayar kate? Mau bayar apa kita? Semester 6 mau bayar dong. Mister Abdul aja tuh jadi ketua kelas tuh paling mantep dia. Bentar. Mister Abdul deh, maaf. Abdul. Yang sering tanya itu loh. Abdur Arsyad. Ya, dia jadi ketua kelas aja tuh, bagus dia. Jaba apa gue, Bang? Lu ngomong mulu. Lu yang ketua dah. Gua voting lu dah. Mari. Yuk gimana guys? Keluar. Ketuanya? Tadi udah ke puluhan kali ya. Saya Bang, ketuanya Bang. Si Ali aja, si Ali. Tapi udah ke puluhan. Ya udah. Ikut dah. Kalau enggak Wisnu, Bang. Kalau suka ngomong ya gini satu. Desi jadi wakil aja Desi. Nasir kayaknya. Biar ada ceweknya gitu. Ya bendahara gua lumayan. Gua bendahara dua kalau gitu. Biar ada pemasukan, enjoy. Iya. Sehari kasnya 10.000 ya? 10.000 buat apa aja tuh? Suka makan. Ya enggak apa, buat apa gitu? Buat biaya kuota. Berani 25.000 nya. Ya udah keluar dulu Bang ya.
Yoi, sama sama. Bye. Saya sudah duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wis. Salam. Murah menyendeng. Tapi mau iya gue sepul. Di Vina dibayar. Lupa Ina itu. Soalnya. Ya kemudian siapin tunjuk dan kemudian itu sudah dapat kita diterima atau dapat